Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sapi gemuk. Tempatnya Bapak Trima. Nah, ini busa. Oke, lanjut. Dalam? Boten. Sapi gemuk, guys. Ndak karo nek. Siti foto, guys. Memburu sapi gemuk. Kali ini saya sedang mau lihat sapi buat calon korbanan, teman-teman. Ayo ikutin saya terus. Ini sapi ini. Kok enggak ada nih? Katanya sapi jantan gemuk. Ya ada orang sapinya banyak sekali ini, teman-teman, lihat itu. Ini semua setiap orang ini rata-rata punya sapi nih, punya kandang sapi sendiri, teman-teman. Tapi masalahnya ini sapinya yang mana ini yang mau dijual nih? Siapa orang? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Sapi ini pundi sing ajeng di sapi? Ini, Pak. Yang mana? Ini yang mau dijual. Oh, ini. Ya. Sapi apa ini? Sapi limosin, Pak. Oh, limosin. Ya. Ini minta berapa, Pak? Ini minta 25, Pak. Sapi ini 25 ya? Iya. Ini kalau perkiraan daging, ini daging berapa ini, Pak? Ini sekitar 5 kintalan, Pak. Oh, 5 kintal itu daging apa berat timbangannya, Pak? Berat timbangan. Oh. Ini lihat, teman-teman, ya, sapi segitu minta 25 juta. Oke, ini juta. Kita tawar-tawar dulu aja. Kalau 17 kayak gimana nih, Pak? Oh, belum boleh, Pak. Oh, belum dapat ya? Iya, belum dapat. Belum dapat. Belum dapat, teman-teman. Ayo kita lihat ke belakang, lihat bokongnya dulu. Semok apa enggaknya. Ini enggak dijual ini, Pak, yang hitam ini, Pak. Iya, kalau cocok harganya ya dijual. Ini minta berapa ini, Pak, kalau yang hitam? Kalau yang ini minta 30 juta, Pak. 30? Iya. Itu uang semua, Pak, 30? Ya iyalah, masa uang kertas. Ini maaf, Pak, ya ini bercanda, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ayo, teman-teman, kita lihat dari belakangnya. Oh, sudah semok ini ya. Ya, itu umur 2 tahun ya? Itu, Pak. Oh, yang hitam ini umur 2 tahun. Ya, ya. Umur 2 tahun. Ini apa, bunting apa gimana ini, Pak? Ya, itu indukannya, Pak, itu. Oh, ini bunting indukannya. 4 bulan itu. Ini peranakannya ini. Iya, ini. Oh, ini udah hamil lagi. Sudah hamil 4 bulan. Sudah hamil 4 bulan. Ini enggak dijual ini, Pak.
Wah, jangan buat indukan sendiri tuh, Pak, perbibitan. Jadi ini semuanya itu yang hitam itu anak pertama. Iya. Terus anak yang kedua ini. Iya, itu anak yang kedua. Oh, iya iya. Terus itu babonan itu indukannya yang pinggir sana sendiri. Iya. Oh, jadi yang tengah ini masih jorok. Terus ini juga gemuk, Pak. Ini sudah hamil apa, Pak? Ini baru hamil sekitar 2-3 bulan, Pak. Oh, iya. Mantap itu, Pak. Iya, buat indukan itu, Pak. Nah, untuk makanannya sendiri ini makanannya apa, Pak? Ini makanannya ya gelagah. Ya, semok nih ya, teman-teman lihat ya. Kulit mantap. Nanas. Oh, kulit nanas juga, Pak, ya? Iya. Iya, iya. Wah, ini udah berapa tahun, Pak, ini sapinya sampai banyak kayak gini, Pak? Ya, perkiraan sekitar 4 tahun, Pak, saya. Oh, 4 tahun ya, untuk sapi. Untuk pemula? Iya, untuk pemula. Oh, iya. Pemula selama 4 tahun. Dulunya ini berapa, Pak? Punya berapa saya ekor? Saya dulu cuma punya 2 ekor ini sama indukan itu. Oh, 2 ekor ini, ya, ini sama yang indukan itu yang pikir sendiri. Pemula. Jadi beranak-beranak ini beli, nah jadilah sebanyak ini. Oh iya. Jadi selama berapa tahun tadi, Pak? 5 tahun. 4 tahun, sapinya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor. Dari jadi 2 ekor, ekor. Jadi... Nah, ini ekor. Nah, ini untuk teman-teman ya. Ini pemula sapinya aja udah berhasil, ini udah gemuk-gemuk. Mantap kali ini, Pak. Cuma makannya rumput ini, Pak, ya. Rumput gelagah. Oh, rumput gelagah. Terus kembali lagi ini ke sapinya. Pasnya ini berapa, Pak? Ya jangan terlalu mahal lah, Pak. Ya gini aja, Pak. Biar saya enggak kemurahan, Bapak enggak kemahalan, ini ya. Saya lepas 20 juta kalau Bapak mau. Oh, 20 juta ini ya? Iya. Oh, 20 juta. 20 juta. Ini kalau misalkan 18 kayak mana, Pak? Oh, belum boleh, Pak. Udah, segitu udah harga pas, Pak. Saya udah turun. 18 enggak boleh ini, teman-teman. Wah, sapinya emang mantep sih. Bagus ini kalau buat korbanan. Ini ya, teman-teman lihat ini ya, sapinya itu mantep kalau dari samping sini, ini sapinya. 19 juta gimana, Pak? Belum boleh, Pak. Ini pasnya ini 20 juta. 20 juta. Bisa dikeluarin, Pak? Oh, bisa, Pak. Bantu keluarin ini, Pak, ya. Ya, sapinya gemuk sekali ini, teman-teman. Mantap. Mantap nih, Pak. Jadi ini 20 juta udah nggak bisa kurang lagi nih, Pak. Ini teman-teman segini. Memang mantap sih ini. Udah gemuk. Nah, ya udah lah, Pak, ini enggak apa-apa. Ini deal berarti 20 juta ini ya. Iya, Pak. Untuk pembayarannya di transfer ya. Oke, boleh? Saya ada nomor rekeningnya? Ada, Pak. Oh, iya. Nanti saya transfer. Nah, mungkin
ada yang apa untuk motivasinya pemirsa yang di sana apa Bapak? Ya mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Oh, ya amin. Semua. Ya Bapak ini saya mau coba Pak ya. Iya ya, Pak. Terima kasih Pak. Nah ini teman-teman persiapan untuk korbanan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.